Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar ke-6 di dunia, dengan garis pantai, pulau-pulau kecil, dan pesisir yang sangat luas. Beragam kekayaan sumber daya hayati perikanan sangat potensial untuk dimanfaatkan. Ada plankton, ikan, krustase, moluska, tumbuhan air, karang, echinodermata, dan lain-lain. Tugas kita semua untuk dapat mengelolanya dengan bijak agar lestari. Di program studi manajemen sumber daya perairan FPIK Undip, kalian akan mendapatkan bekal untuk menjadi sarjana perikanan dan SDM yang mumpuni dalam melestarikan sumber daya perairan dan perikanan. Kajian yang dipelajari dari mulai lautan hingga pesisir, seperti ekosistem terumbu karang, padang lamun, mangrove, estuari, sampai ekosistem air tawar, seperti sungai, danau, dan waduk. Program studi ini 4 kali berturut-turut memperoleh akreditasi A atau sangat baik. Sejak berdiri pada tahun 1996, alumni MSP telah tersebar di seluruh Indonesia dan bekerja di berbagai instansi seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, LIPI, pemerintah daerah atau dinas, institusi pendidikan, perbankan, lembaga pendidikan, dan menjadi entrepreneur. Dukungan tenaga pengajar yang kompeten, sarana-prasarana laboratorium yang lengkap, menambah keunggulan prodi ini. Di prodi MSP, kalian dapat melanjutkan jenjang studi master dan doktor yang inline, serta memungkinkan untuk berinteraksi dan berkolaborasi dengan jejaring universitas luar negeri. Pada kurikulum Merdeka Belajar saat ini, kamu bisa mengikuti pertukaran mahasiswa serta magang di berbagai instansi yang bonafit dan keren pastinya. Jadi, kamu akan mendapatkan banyak pengalaman yang bermanfaat dan pastinya akan membuat kamu menjadi pribadi yang tangguh. So, tunggu apa lagi? Yuk bergabung dengan kami di Prodi MSP FPIK Undip. Informasi lebih lanjut, hubungi kami.